Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak ikan cucut ya guys. Ikan cucut bumbu merah. Nah ini guys, bahan-bahannya sudah aku cuci semua, sudah siap semua ya. Ikannya juga udah aku cuci. Nah ini guys, nah ikan cucutnya ini, ikan cucut segar ya, udah aku cuci. Nah ini panjang-panjang ya, nanti aku belah jadi dua kepanjangan. Ikan cucut yang segar itu loh guys. Nah nanti digoreng ya ini guys, digoreng bentar. Nah ini bumbu-bumbunya, bawang 5 siung, brambang 4 siung, miri 3 biji ya, cabai rawit 5 biji, garam secukupnya, gula pasir cukupnya, 2 lembar daun jeruk ya guys ya. Nanti ini aku blender ya. Nah ini cabai merahnya tadi 1 guys, aku potong kecil-kecil, nanti kan di blender. Sama setengah jeruk nipis ya guys. Nanti jeruk nipisnya itu diambil airnya. Nah ini tomatnya guys, tomatnya tak 1 tadi. Nanti ikutin blender juga. Nah ya udah guys ya, aku potong-potongin itu ikannya dulu ya guys. Sekarang mau motong itu ikannya ya guys ya, dipotong jadi 2 biar nggak kepanjangan ya. Terus digoreng guys. Bentar, aku ambil telenan dulu. Biar enggak panjang ya guys ya. Nah ini kepanjangan tuh, jadi dibelah jadi 2 guys. Ikan cucut yang masih segar guys. Ini jeruk nipisnya dikecerin di ikannya tadi ya guys ya, terus digoreng bentar, dikecerin airnya. Mau blender dulu ya guys, blender. Nah ini blendernya guys kecil. Aku potong dulu ya.
4. Semua harus dipotong-potong kayak sprinklernya kecil. Nah, ini cabai rawitnya juga dituangkan, sama garam, gula dituangkan ya. Di blender sekalian sama cabai merahnya juga sekalian. Nanti tomatnya nyusul ya guys ya, udah penuh. Tomatnya nanti nyusul. Sekarang mau di jus guys. Kasih air dikit guys. Jus. Kasih air dikit ya. Udah guys ya, mau blender ya sama goreng ikannya tadi. Sekarang manasin teflonnya dulu ya guys ya, mau goreng ikan. Kasih minyak secukupnya ya. Goreng ikan. Ya, aku buka itu penghisap apa minyak sama sama bau-bau ya. Ya enggak berbau. Agak berisik ya, guys ya. Thank you.
suka selera Anda ya. Dikasih yang ini, enggak dikasih yang ini. Suka selera Anda. Pelan diaduk takutnya hancur ya. Thank you.
dan jangan lupa ya guys ya, di subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian bisa sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya ya guys ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, kita makan guys. Nah ini guys, udah mateng ya guys ya. Nah ini ikan cucut bumbu merah ya. Nah ini udah siap dihidangkan ya guys ya. Nah ini guys ya, udah siap dihidangkan ikan cucut bumbu merah ya guys ya. Wah rasanya mantap guys. Boleh dicoba guys. Bumbunya juga simple ya, mantap rasanya. Nah ini guys, ikan cucut